Berarti untuk kebo di Banjarnegara udah berapa kebo yang udah dioprek? Ada 6 kebo, Om. 6 kebo ya? Itu udah benar-benar kebo, Om. Udah bukan Suzuki Carry lagi. Ya, saya merasakan tenaga powernya oke lah. Masa mobil gede kayak Suzuki Carry. Aduh. Baik-baik. Dari Mbate. Jadi ini direstorasi semua. Mesin turun. Mesin turun. Ya, yang kebo yang kurang jengat-jengat tenaganya bisa dioprek. Mas, ini kebone panjenengan? Iya, Mas. Jadi untuk dinaikkan powernya yang dioprek apanya, Mas? Ya katanya sih dari segi pick up apanya nggak paham aku lah. Terus itu apa? Di intinya beban buat flywheel-nya juga ditambah. Sebelumnya tenaganya kurang apa gimana, apa boros apa gimana, Om? Ya enggak sih, kalau punya aku kalau boros ya emang agak boros sedikit. Ya wajar kan, udah pakai injektor racing ya. Yeah. Terus kalau tenaga sebenarnya udah cukup banget kalau dibanding kebo standar, ya udah jauh lah. Cuman ya kita kan namanya manusia gak ada puasnya, kita pengen yang lebih lagi lah. Jadi harapannya setelah ini lebih mejudal, mencolot, juik gitu ya, Om? Ya mungkin, okay. Mungkin bisa terbang gitulah. Gitu ya, powernya nambah gitu ya. Baik-baik. Waktu baik. Ada corona di jalan kita bisa lari pokoknya. Oh gitu ya. Oh begitu ya. Baik-baik. Jadi dioprek kayak gini kan saya penasaran nih, Om. Mesin waras-waras betul-betul dibongkar kayak gitu. Ini mohon maaf kalau boleh tahu yang dioprek apanya, Om? Iya, kita lakukan modifikasi pada plus point-nya, Om, sama pressure-nya. Kita kurangin pressure-nya biar mesinnya itu lebih awet. Ya, memang sudah saatnya sih yang namanya kebo itu keluar dari sawah. Iya. Untuk bahan bakar sama power gimana, Om? Iya, kemungkinan besar itu power-nya nambah ya 2 kali lipat lah. Begitu ya. Kalau untuk jalan di sawah ya cukup lah, yang kebo standar itu pelan-pelan, namanya di sawah kan pelan-pelan. Takutnya pret ya. Tapi kalau naik ke gunung itu ya butuh power yang besar. Memang kebo itu kerjaannya ya harusnya namanya kebo tenaganya besar, larinya di gunung bukan di sawah. Untuk bahan bakar gimana, Om? Nantinya, Om? Ya, nanti bisa lah kita atur. Kita bikin 150 tiang listrik boleh. 150 tapi tiang listrik ya. Ya oh ya. Gitu, baik. Ya, kalau 150-nya BBM-nya di 1 banding 50 ya silahkan beli CTM, tidur terus ngimpi. Oh begitu ya, baik. Oke. Ya. Biar saya enggak penasaran, saya sudah tanya-tanya. Terima kasih ya, Om ya. Oke. Belitung.